Saya rasa manifesto yang dilancarkan oleh PM pada hari tersebut adalah amat positif dalam inisiatif mengurangkan jenayah dengan peningkatan rondaan dan juga restructuring of kawasan rondaan. Itu adalah amat mustahak untuk melawan jenayah secara efisien. Dan ini adalah manifesto yang sangat-sangat dinantikan oleh rakyat. Bagi saya, restructuring kawasan rondaan itu adalah memberikan orang kata penekanan kepada hotspot dan juga kepada kawasan yang berlakunya jenayah dan orang takut pada jenayah. Rasa itu adalah amat positif.